Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan dan hari ini kita bersambung lagi, bukan bersambung, kita akan jumpa lagi dalam sejam preview. Kenapa bersambung? Mana ada benda bersambung benda ni? Okay, ini je sekali je. Right, first jam preview, game yang kita main hari ni adalah Bus World. Apa lagi game pasal bus lah kan? Tapi pelik sikit game ni. Nak tahu game dia pasal bus apa? Jomlah kita tekan start terus. Dia macam bus dekat Rusia. Tetapi dia dekat tempat-tempat yang pernah kena radioaktif. So kita akan pergi ke Chernobyl. Alright. Kita akan mula-mula pergi ke Pripyat Evacuation. Unik game ni. Belum apa-apa dah rasa unik lah, sebab kita nak bawa bus-bus yang apa ni, yang membawa mangsa-mangsa Chernobyl. Kau tahu tak Chernobyl tu kan, apa ni, yang nuclear power plant yang meletup ni kan. Yeah. Korang kena tengok dia punya movie. Eh, bukan movie, siri dia. Best. So game ni dia simulator dengan team ni lah kot. Kan? Dengan tema nuklear ni lah. Mangsa-mangsa nuklear. Tapi kalau orang yang main ni memang dia mangsa macam mana? Tak rasa macam PTSD ke? 27 April 1986. Ni betul ni? 25 minit. Oh. Look around. Ni aku pernah dengar lah Wanya Panya ni. Dalam movie tu. Right. Okay. Sudah. Disengage, parking brake, Zack. Reverse. Alright, alright. Okay, lepas tu tukar balik. Switch gear using X. Oh, dia gear auto, auto, auto. Alright, gerak dulu, Papa Roja. Oh, boleh. Okay, boleh tengok kamera. Allah, 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 Allah. P and M. E? Oh. Oh, depan tu ya, destinasi. Idea kita ada bus zaman-zaman Rusia ni nak hantar orang untuk hantar kuarantin. Eh? Allah. Oh, bukan, baru nak ambil orang. So kontrol dia memang real gila. Rasa macam berat gila. Mari, mari naik, mari naik. Mari, mari, mari. Jangan kena keluar jauh tau sebab radiation eh. Kalau korang dah tahu, okay, waktu-waktu dia orang naik ni semua, waktu ni dekat sana tengah ada masalah. Dia bukan masalah apa, ada macam masalah teknikal sebenarnya. Mula-mula ingat tak ada apa. Dia orang pun ni keluarlah. Dia tak tahu lagi kan. Sebenarnya memang ini antara insiden yang paling besar lah, yang akan mengejutkan dunia sebenarnya. Sebab ada, dia tak selaku dia punya design apa ni, jana kuasa nuklear tu ada problem sikit. Jadi tempat ni mana tak boleh duduk sampai sekarang. Okay, sebab apa ni, dah ada radioaktif lah sampai sekarang eh. Dan jana kuasa nuklear tu pun diorang pun tak tahu nak buat apa. Dia macam kena kurung sekarang ni. Kita akan follow the convoy. Follow. Follow. Nyumanye, nyumanye. Itulah dia cerita di sebalik. So kita nak hantar ke Kiev. Kiev ni bandar besar lah. Kita kena sampai dalam pukul 5.10. Ya. Tak tahu macam mana dia punya skill dia untuk masa dia. Alright, sepatutnya tak ada lampu syarat lah kan. Kita konvoi eh. Lembab betul konvoi. Aku baru kerja pun dah buat laju. Allah. Okay, belakang okey, belakang okey. Ini semua mangsa-mangsa, dia tak tahu pun. Okay, siapa yang, oh, siapa yang paling sedih sekali, yang kerja kat kilang tu lah. Kilang pula jana kuasa tu. Ramai mati, ramai. Ramai, ramai orang salahkan dia punya operator tu. Engineer yang leading dia tu. Tapi tak ada siapa tahu siapa yang salah.
Tapi kalau dalam movie tu, kita boleh nampak yang tukang jaga tu lah, dia macam paksa juga benda tu jalan. Walaupun orang dah kata ada problem, dia punya operator yang bawah tu kata ada problem, tapi dia tetap jalankan juga. Apa jadna kuasa tu, mesin tu, mesin yang membakar uranium tu. So ya, hanya orang yang ada kat situ je yang tahu apa sebenarnya yang berlaku. Ya, radioaktif ni bukan benda yang main-main. Ya betul, nuklear ni bagi tenaga yang banyak, memang jimat, right? Tapi masalah dia adalah bila jadi macam ni lah, kalau tak betul-betul design ataupun macam, aku rasa mesti ada yang Jepun ni, tak tahulah boleh ke. Oh, yang macam apa, Jepun punya jana kuasa tu kan kena tsunami tu kan. Nah, kadang-kadang design, oh kau tengok dia radioaktif. Radioaktif wai. So untuk check radioaktif, dia selalu pakai Geiger counter. So sekali pun nampak radioaktif kat situ. Kenapa kita kena lalu tempat radioaktif? What the heck? So kalau tak design salah, mungkin apa ni, bencana alam. Kenapa lagu sedih ni? Sedih siap. Kita boleh rasa kalau nampak. Oh, dia mati gila sekali. Sama macam the real life. Oh, game ni mungkin sensitif lah untuk orang-orang yang dalam mangsa-mangsa ni kan. Ini based on true story ke? Dah, kita boleh rasa. Dia orang tak tahu pun dalam bas ni dah ada yang maybe dah kena radioaktif. Eh, kau tengok Geiger counter kat atas. Oh, tengok tu, ada kredit sedihnya. Game ni, ni ending ke apa? What the heck? Yo, sebab dia memang dah tak ada laluan lain tau guys. Memang dia kalau nak pergi Kiev memang kena lalu juga. Dan rasanya tadi tak ada, dia orang dah terlambat kot. Memang dia orang tak tahu, dia ingat benda biasa je. Pemindahan ni adalah sesuatu yang mengejutkan, dan dia orang tak pernah ada pengalaman langsung. Dan aku rasa lepas tu kerajaan Rusia memang disalahkan lah. Dia orang macam negara-negara lain tengok, oh kau buat nuclear power plant tapi kau tak tahu macam mana cara kalau jadi macam ni kan. Sampai sekarang dia orang tu yang dia orang sekarang bagus tu untuk benda-benda macam ni. Kalau kau tanya aku adakah aku setuju untuk ada benda ni dekat Malaysia, kalau ditakdirkan kita ada uranium ataupun kita boleh import lah, for sure lah kan. Bagi aku, aku tak setuju. Right, kekalkan dengan apa yang kita ada, arang, empangan, dan itulah benda-benda yang kita tengah pakai sekarang lah, gas ke kan. Wow, tu nampak tu, itulah apa yang berlaku kat sana. Dia memang hutan je tau. Lepas tu tengah tu ada nuclear power plant. Selamat datang ke Buzzworld. Biasa intro dia macam ni. What the heck, this is quite beautiful. Nantinya intro dia. After the explosion at the Chernobyl. Okay, boleh sambung lagi tak? Oh, dia baru keluar balik. Tak boleh, okay. Kita akan pergi ke China. Earthquake Hainan. Oh, ni Hainan ni tsunami. Ya, yeah. Jadi tsunami, okay. Bila nak unlock? Point needed for medal. Oh, aku dapat gold medal. Hey, let's go. Jom kita pergi menghantar. Bridge was built near Yunhua Town, not far from the waterfall. This part of the island, tourists and make the factory shorter for workers. You need to be extremely careful when driving because you have to drive straightly on the wooden beam. Baiklah. Dia macam challenge lah eh. Alright, kita di wilayah Hainan yang baru lepas gempa bumi, dan kita akan bawa keluar orang-orang sebab tsunami dah semakin hampir. So
So aku belum main jawapan, aku rasa aku dah tahu dah premise game ni macam mana. Dia macam simulator, dalam pada masa yang sama dia nak kita relief ataupun kita merasai pengalaman bencana-bencana dekat dunia. Ada ada mungkin ada mungkin ada tsunami dekat apa Kedah. So dia ni dia nampak daripada jauh lah. Ada tsunami. Oh tu orang nampak tu. Ada asap. Di gunung berapi ke apa? Apa tu aku nampak apa ni? Oh dia semua kelakar pun. Oh siap ada kasih tu. Oh bergegar. Wow. Macam manalah perasaan dia orang waktu je tu eh dekat situ. Mesti takut gila. Macam aku, kita tak pernah ada gempa bumi apa semua kan. Even aku pun tak dapat merasai yang tsunami tu. So aku tak tahu lah kan. Yeah, it's very very scary experience lah. So apa time bergerak ke ni? Fast forward eh. Sekejap, bobol ke apa ni? Tak kan. Dah itu dia. Tsunami dah datang. Nampak macam kecil. Bila langgar je pantai, dia makin menarik, 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 menarik kan. Lepas jadi besar. Zah. Wah. Ya banyak jugalah bajet dia orang untuk spend buat kat sini. Ui, tsunami, tsunami. Right. Jom. So kita nak pergi mana? Zone yang 17, suburb 720. Okay. Cepat, 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 cepat. Cepat, cepat, cepat. Cepat naik. Cantik pula bas ni. Okay, go, 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 go. Right. Tolong aja, tolong jangan potong jalan. Please. Okay. Laju juga bas ni. Laju daripada yang pre-biak tadi. Yalah, ini moden kot. Come on, come on, come on. Nenek, cepat, 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 cepat. Masuk, 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 masuk. Right. Tempat ni nampak macam sebenar. Aku tak boleh adjust apa grafik. So tu sebab tu macam frame rate macam drop sikit. Tapi cantik. Grafik dia cantik. Simple. Tapi dia, kita dapat merasai the real macam situasi kat situ lah. Macam Hainan ni kan macam pulau-pulau kan. Bukan macam pulau, memang pulau. Come on, come on, come on. Oh, kena buka ni ke? Masuk, 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 masuk. Penuh, penuh. Evacuation, let's go. 7.21. Aku tak tahu record aku berapa. So, aku kena sampai 7.29. So, dia ada juga main dalam pada masa sama kita nak mengejar waktu juga untuk mendapatkan point dan mendapat medal lah. Sesiapa yang macam minat nak dapat medal, nak challenge diri korang kan. Dan kalau benda ni kalau pakai steering probably fine kot. Ya. Yeah. Aku akan guna teknik laluan, aku akan makan jalan dekat selekoh macam kecemasan kan. Harap-harap tak ada trafik yang lalu belah sini lah. Should be tak adalah. Sepatutnya sebab apa ni kita nak menghala. What?
Wait, what? Kenapa? Kenapa jadi macam tu? Ombak. Wait, what? Tak apa. Second try. Alright, second try. Kita akan cuba lagi. See you betul. Kenapa? Why? Aku tak tahu kenapa. Cepat. Kenapa tu? The wave are getting closer. Oh, itulah kot sebab dia. Ya, tapi mana? Macam mana nak laju? Okay, laju mana lagi? So, aku kena lah tadi lah. Aku kena ombak tu eh. What the heck? Aku macam nak santai-santai. Cepat. Okay, nampak je masuk terus tutup. Cepat. So, aku kena kejar. Okay, awet. Right. So, evacuation. Go. Sebab crossroad 720. Mana sempat tu? Allah, kenapa dia? Cepat. Cepatlah. Lambat pula. Oh, dah penuh. Okay, maybe tak sempat. Maybe aku sepatutnya tak ambil. Maybe 720. Sepatutnya sempat lah aku gerak daripada sini 720 kot. Sepatutnya sempat. Aku nak selamatkan semua orang. Apakah salah aku untuk selamatkan semua orang? Oh no, jangan langgar pasir. Kenapa ada trafik pula kali ni? Siap betul lah. Aduh, ada trafik pula. Ya, intense game ni, intense. Let's go. No. Please don't. Okay. Oh, bus. Ada bus lain. Tak, jeep apa. Okay. So, at least aku dah sampai ke kawasan sini. Alright. Aku kena fokus je. Follow je. Tengok jalan, follow je. Oh. Oh, masuk ni. Apa masuk ni? Oh. Jalan. Don't care. Angin kuat. Dia nak naik atas bukit ke apa ni? Yes. So, aku lagi 7 minit. Boleh nampak ke air naik? Oh. The fang. Eh, naiklah atas. Kenapa turun bawah? Aduh. Langgar. Aduh. Jalan sempit. Aku dah ada kena rush ni. Tak apa. Safe. It's okay. Alright. Kita tak ada nak kejar emas ke apa. Memang dalam keadaan kecemasan macam ni lah. Alright. Okay. Berat. Okay, dalam kecemasan. Kenapa dia orang turun dalam kecemasan? Air dah naik ke? Aku tak nampak air naik pun. Sabar semua. Penduduk. Aku akan cuba selamatkan korang.
Yeah, third person maybe bukan pilihan. Tolonglah, jangan ada kereta dah. Tolonglah. Aku tak boleh nak afford hilangnya penumpang ni. 7.23. Alright, let's go. Okay, straight je, straight je. Kenapa dengan bas? Kenapa dengan bas? Kenapa lambang bas tu? Aku tak tahu. Aku tak duduk kat China. Okay, memang memang boleh rasa lah. Intense itu boleh rasa lah. Okay, boleh rasa lah. Kalau kita nampak ombak tu lagi takut. Nasib baik tak nampak. Yelah, dia naik atas bukit eh. Oh, mungkin waktu awal-awal tu yang bahaya kot. Nak selamat ke tu. Sekarang dah lepas ni mungkin dah selamat kot. Dah naik ni kan. So macam ni lah diorang escape. Diorang pergi ke atas gunung eh. Ya, yeah. Okay, semua belakang okay lah. Tadi ada satu je accident. But yeah, everything is good. Okay. Oh, atasnya ada kedai-kedai eh. Jual apa ni, air kacang? Alright, dah dekat dah. Lagi 5 minit kita akan sampai ke destinasi. Kalau mengikut GPS ni lah. Bukan mengikut apa yang kita rancang. Tetapi kalau apa-apa yang berlaku, contohnya macam tadi air tak sempat, aku tak tahu apa beza dengan driving aku yang first dengan second. Rasanya sama je. Tapi kalau game nak macam tu, dia buat juga. Okay. Okay, turun. Semua sepatutnya selamat. Okay. Yeah. You have earned the required amount of money. Yup. Okay, so apa yang kita dapat? Kita boleh tengok, boleh sambungan ke? Okay, sambungan cerita ni. Sambungan cerita di Pripyat. In free mode, the number of passenger. Okay, ada free mode. Okay. Alright, alright, alright. Tapi aku rasa game ni seronok main dia punya yang the real scenario ni compared to kita main free mode lah, maksudnya kita boleh main bebas lah. Aku tak rasa game ni ada multiplayer. So, yep. Dia seorang. Seminggu sebelum kejadian itu. Best juga eh. Right? Oh ya, lupa pasal parking. Okay, selamat datang. Ini bas apa pula ni? Oh god. Oh, bas sekolah. Dia nak tunjukkan kehidupan semasa dia orang tu. Dah agak bunyi dia. Bus fare. Apa masa dia? Oh, tambang. Alright. Oh, tambang dia orang naik. Okay. So, kita boleh ke tinggalkan orang? Ya, Pripyat ni pekan yang kecil tau. Kalau korang tahulah, Pripyat ni pekan yang kecil je. Okay. Dia bukan pekan yang besar. Sebab kebanyakan yang tinggal sini adalah orang yang kerja dekat dekat tu lah. Keluarga-keluarga orang yang kerja dekat jana kuasa tu lah. Dia macam satu pekan yang diwujudkan untuk tu. Dia macam hulu sikit lah, pedalaman sikit. Sebab Rusia kan banyak tempat-tempat yang tak boleh bina eh. So very very macam sedih, sedih dan juga takut lah. Sebab tempat ni memang tempat asing kan. So lama juga baru dunia luar tahu apa sebenarnya yang berlaku kat sini. Lama juga. Okay. Sebab dia orang merahsiakan. Biasalah kerajaan Rusia kan, dia orang tak nak apa, dia orang tak nak orang tahu kelemahan. Dan aku agak terkejut lah sebab orang yang buat ni orang Rusia. So apa-apa rasanya apa ni, perasaan orang-orang yang pernah. Ya, yeah. Ya, menyengit macam ni nampak? Style tak? Masuk, 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 masuk. Sila, sila, sila. Eh, lepas tu aku nak pergi mana ni? U-turn ke apa ni? Oh, U-turn. Alright. Boleh kalau aku shortcut? Maybe boleh.
So tempat dia nampak tenang, aman je kan. Sebab dia macam tempat, macam polis lah. Kita ada apa, quarters polis ataupun apa, tentera, ada quarters tentera macam tu lah. So performance game ni adalah dia 60fps stable, tapi ada juga dia punya hiccup-hiccup lah. Okay, turning red sign, mampus lah. Okay, tolak 100 je pun. Alright, eh, kenapa orang marah? Masam eh? Oh, sebab langgar ni ke lampu syarat? Sure. Okay. So ada peraturan jugalah. Ni orang ni nak naik ke perempuan ni? Aku signal nak keluar je weh. Memang Malaysia betul. Ya, dia punya grafik, estetik dia cantik. Aku suka, memang simple dan clean. Performance dia macam aku cakap lah kan, okay, sebab grafik kat aku kan. Ataupun memang game ni belum optimize lagi sebab rasanya tak ada update lagi. Yes, game dia santai dan aku suka. Santai tak santai jugalah kan. Yang macam ni mungkin santai lah. Yang pak tsunami apa semua, earthquake yang akan datang tak tahulah. Dia memang dua tempat je cerita dia, China dengan Pripyat. Mungkin untuk sekarang lah. Tapi game-game macam ni kita nak harapkan kalau ada update dia, mungkin dia tambah Malaysia, Indonesia kan. Untuk harapan tu aku tak tahu nak cakap macam mana. Sebab selalunya dia, dia yang map yang mula-mula kita dapat tu lah, map itu je lah kan. So aku cuba try potong ni. Alright, okay, lampu syarat. Go. Aku kena masuk dalam ni ke? Aku tak tahu kenapa dia punya map macam tu. Okay, there you go. Oh, ya, yeah. Okay, aku dah masuk dalam tu. Ni ke? Depan. Alright, map dia pelik sikit tapi tak apa. Aku keliru. So tadi straight lah patutnya. Okay. Alright, there we go. Nice. Apa benda tu? Polis. Kemarin kita menikmati keindahan alam. Jalan straight je kan. So kita ada kepuasan apa? Pelanggan lah. Kepuasan, kepuasan kita punya, oh god, kepuasan kita punya penumpang. Maksud aku, aduh, kacau betul lah. Tapi tak apa, dia orang tak marah lagi. Okay je. Tapi skor aku dah tak ada. Skor aku tinggal 172 je. Dan skor dah hilang. Dia macam ni lah. Okay, kalau map-map macam ni, oh ni laluan yang sama kita lalu tadi. So map-map macam ni kita nak belajar dia punya macam mana jalan dia. So kena main banyak kali lah game-game macam ni. Sebab dia ada medal. So game-game yang ada medal ni memang kena main banyak kali. Ya, jalan kat sini memang challenging eh. Sebab dia dia sempit-sempit. Asal-asal. Oh, langgar sikit je pasir-pasir tu biasalah. Alright. Biasalah tu. So dia kata sampai 7:19, 7:18. Okay. Alright. So lepas ni 7:16 lah. Jauh juga perjalanan ni. Okay, there we go. Masuk dalam ni ke? Oh, sini. Ya, dia punya map tu macam pening sikit tapi tak apa. Kenapa dengan off-road? Kenapa marah? Macam marah? Memang kena lalu sini. Kenapa marah? Memang kena lalu sini. Dia tak tahu ke? Dora, animal and horn. Make
Okay. Oh, ada binatang pula. Lampu tak lampu. Okay, lampu. Okay, careful, careful. Asal penumpang marah. Sabar penumpang. Jangan marah. Perjalanan ni memang macam gini. Okay. GPS yang bagi tahu. Saya tak tahu. Saya hanyalah pemandu. Saya dah lah daripada Malaysia. Ya, map dia tu kena ambil masa lah nak biasa kan. Ya, dia orang marah yang lalu dekat off-road. Aduh, macam-macam. Baik, kita sampai tepat pada masanya. Mau masuk kah? There you go. Oh, kena patah balik. Oh god. Oh, aku tahu dah. Macam mana sistem dia. Okay, aku rasa kita kena lalu sini juga. Tak boleh buat apa. Nak patah balik jauh. Tak apa, kita sampai awal. So okay. Sampai awal okay. Kau mengamuk pula nak kena patah balik. Apa boleh buat? Mana ada bas? Probably boleh apa? Mungkin boleh patah balik tadi kan. Tapi disebabkan aku panik, so aku tak jadi patah balik. Alright. Kita ada 200 point, kita cuba stay 200 point tu. Sebab aku dah tolak langgar lampu isyarat apa semua kan. Biasalah. Mandu awal lagi. Let's go. Jom. 7:15. Aku patut sampai sana 7:19. So yep. Okay saja. Mencabar sikit lah ni. Mencabar sikit map ni. Sebab ada off-road kan. Dah, aku ingatkan aku terlepas simpang. Tak rupanya. Lah. Tolak dah. Langgar sikit je. Okay. Tinggal 68 je waypoint aku guys. 68 je, aku sedih. Right. So corner kita memang kena slow gila. Baiklah. Naik. Okay, corner memang kena slow gila. Alright. 100 je waypoint kita. Early departure from bus stop. Wait, what? Lah, aku negative 86. Baiklah. Alright. Negative 86. Okay, banyak benda yang memang kena detail gila. Alright. Sebab berat tau dia punya control ni. So maybe kalau aku main third person je mungkin better kot. So aku senang boleh nampak elak. Dan aku tak boleh berlepas awal ke apa. Alright. So sekarang destinasi aku mana? Forest near Pelani. Alright. 7:20. Baiklah. So aku tunggu lah 7:20. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita akan come back balik. Ya, kita akan come back. Alright. Kita akan come back. No worry. Okay, 7:20 eh. Alright. 7:20 pun aku jalan. Okay, kita tengok tepi. Memang kena main betul-betul lah ni. Macam simulator lah. Ni akan nak kena cepat. Aku tak boleh lepas awal ni.
Dia kata 720, 720 lah. Aku bertolak. Okay. So overall game dia memang awal-awal tu ingatkan macam game santai je kan. Rupanya game yang kau kena tryhard juga. Kau kena tepat juga. Dan memang kena tahu selok-belok jalan tu. Sebab memang kau tengok point aku sekarang apa? Negative 22. Kita akan comeback. Kita akan comeback. Okay, for sure kita akan comeback. Aku nak kena bertolak pun boleh. Baguslah guys. Baguslah kalau bas bertolak awal. Betul tak? Kenapa bas tak boleh bertolak awal? Kira bagus apa? So lepas ni 7.23. Alright. Tak apa. Kita tak payah kisah pasal tu. Kita gerak 7.20 dulu. Come on. Come on. Ada siapa-siapa nak naik lagi tak? Come on. Nak berlepas ni, nak berlepas ni. Cepat. Nak berlepas ni. Kalau aku tahu aku bawa so slow tadi. Sebab aku ada banyak gila masa. Aku ada 5 minit dekat stesen ni. Boleh pergi makan, pergi tandas, beli jambu. Ya, bila tunggu macam ni dah selama lah. Tadi bila kejar masa tu tak rasa. Rasa cepat je kan. Yang ni rasa lama. Okay, aku betul-betul akan bertolak 720. Dia orang terpaksa tunggu lah. Kata jadual kan. Mungkin-mungkin orang Rusia ni orang yang menikmati masa kot. Huh. Tengok. Okay. Kali ni kita akan pandang betul-betul laluan ni. Kita akan break slow-slow, ambil lajak, makan jalan sikit. Okay. No. Baik, aku tak payah bawa betul-betul. Sama je. Mungkin kalau nak masuk simpang tu aku kena tunggu yang tu. Apa? Kereta daripada sana keluar dulu kot. Ya. Tak boleh lah. Sebab tak tahu nak ambil tanjak macam mana. Ataupun aku kena makan jalan. Ya. Kena makan pasir tu. Negatif 222 guys. Sedih betul lah. Sedih. Apa yang dah berlaku? Tak tahulah boleh comeback ke tak kalau macam ni. Tapi betul lah, dia jadi ketagih tau. Dia jadi macam kita nak try balik tadi. Sebab aku rasa aku dah tahu dah jalan dia macam mana. So kalau next time kita boleh makan jalan tepi macam ni lah. Orang akan marah of course kan. Tapi bagus untuk selekoh lah benda tu. As long as jangan langgar macam tiang lampu ke apa kan. So aku rasa untuk perjalanan ni memang dah GG dah. Aku takkan dapat apa-apa XP. Sebab negatif aku terlalu banyak sangat buat mistake, buat kesalahan. Negatif 222 ni adalah sesuatu yang melampau untuk seorang pemandu. Okay. Aku sukalah mekanik horn-horn ni untuk halau ni. So setiap seekor aku akan makan jalan. Aku tak kisah orang suka ke orang tak suka. Aku akan makan jalan. Even simpang macam ni pun aku akan. Okay, dia berhenti. Aku akan masuk. So itu function signal supaya AI tu berhenti. Okay. Ya yeah, biasalah. Dah lama tak main game driving simulator ni kan. Dia biasalah. Dia kalau macam tu memang kadang-kadang kita confused. Right, lagi satu jalan dekat Pribiat ni
line dia memang tak ada. Macam jalan kat bandar ni ada line lah, tapi jalan yang dekat tu tak ada line. So slow and steady, pandang sini. Okay, rapat. Okay, ah, memang kena Euro Truck ni guys. Sekejap, hantar ke kilang tu ke? Oh, hantar ke, oh hantar ke, oh okay okay okay, hantar ke jalan kuasa tu. Ni lah back story dia. Back story, back story, back story. Memang back story. Keluar, turun. Kita hantar pekerja-pekerja ni eh. Alright, cool. Eh, dia tembus pula eh. Oi, tembus pula kau eh. Asal dia ada yang mengantuk lah. Buat ni, mengantuk. Right. Okay, settle. X, X. Okay, drive dia. Hello? Parking? Dia nak naik balik gear. C. Sekejap, macam mana? Tak apa, it's okay. Okay, parking bukan naik gear. Z ke? Oh. Oh, ya, oh patutlah. Okay, drive. Sorry, sorry, my bad. Ha, lupa pasal ni. Dia punya handbrake tu. Okay, jom. Kemanakah kita? 7:28 aku dah lewat. Tapi tak apalah. Ini hanyalah test run je. Ini hanya nak preview sejam je. Okay, mission ni panjang dan memang susah bagi akulah. At least. Alright, kalau kita boleh potong laluan nak, bagus. Okay, kita boleh cut lah sebab tadi aku buang masa kat dalam tu kan. Sebab handbrake dia huruf Z, huruf Z, bukan space, so pelik sikit lah. Boleh je aku, kalau boleh set balik, aku akan set balik lah. Okay, jom. Ini adalah destinasi kita yang paling last rupanya nak hantar. Kalau tak silap aku, sebab dah tak ada list lah. Okay, kita cuba potong seberapa banyak yang boleh. Sebab kita tengah top speed ni. Tolonglah jangan ada kereta depan tu. Tolonglah. Please. There you go. Oh, aku salah signal punya. Aku pakai signal belah kanan. Bagus. Side mirror tak boleh nampak. Kalau boleh nampak memang function lah. Kalau boleh enable kan, memang function lah. Dah makan jalan macam tu tak apa. Nampak selamat sikit. Oh, so ni lah jalan kuasa dia. So kita hantar pekerja-pekerja ni lah seminggu sebelum kejadian. Alright. Memang menarik. Dia punya apa, dia punya situasi dalam game ni memang best lah. Ha, walaupun korang abaikan je aku punya markah tu. Okay. Sebab aku memang dah cuba zaya upaya guys. Banyak mekanik yang baru aku tahu. Macam langgar tolak markah apa semua tu kan. Ha, ingatkan macam tak banyak, punya banyak agar ditolak. Boleh tahan juga. Okay, so yang ni kita cuba tengok kamera and then kita cuba masuk setepat yang mungkin. Sebab kecil gila ni. Ya, kau nampak tak detail dia? Kecil gila nak masuk tu. Kalau langgar tu tolak markah tau. Ha, betapa detailnya nak masuk tu. Aku pun takut. Kalau kau tanya aku, kat selekoh tu pakai bas ni. Alright, semua boleh keluar. Pergi sekolah. Kita pergi sekolah eh. Ya, ada dua tempat
Okay, you have failed. Remember to follow your obey traffic rule to complete the route. Tak apalah. Okay. So kita tak dapat apa-apa. Dia dapat dah 900. Bayar 1,003 money RM50 je weh. Dapat. So itulah dia game yang bertajuk Buzzworld. Korang boleh dapatkan game ni dekat Steam kalau korang nak challenge lah dan dapatkan medal-medal apa semualah. Aku rasa ada banyak negara lagi akan unlock. Overall game dia preview sejam ni, aku rasa game ni menarik. Okay, dia challenging, memang challenging. Dia punya situasi macam aku cakap memang best. Yelah, kalau korang nak, korang boleh pergi beli lah. Okay, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share. Kita akan jumpa lagi dalam video 1 jam preview akan datang. Terima kasih sebab menonton. Assalamualaikum dan bye-bye.